Korang pernah dengar tak pasal bateriku.com? Sebelum ni aku bagi tahu korang, dia boleh datang kat korang semua kan. Tapi kalau nak cara mudah daripada call, korang boleh go through from dia punya apps je. Senang. Okey, kau download dulu bateriku.com yang aku ajar, aku tunjuk Kau tengok dekat video ni. Dekat bateriku.com, lepas tu select location kau kat mana, kena bagi tahu. Bagi tahu kau pakai kereta, contohlah kereta ni eh. Okey, Maxus. Alright, mana Maxus? Okey, dah jumpa. Model type apa? Bagi tahu model. Okey dah. Lepas tu trade in lah, dapatlah diskaun pula tu. Kau ada dapat diskaun. Okey, tengok bateri mana yang kau nak guna. Loading jap. Kena masuklah nombor plate kereta apa semua. Masa kena pilih pukul berapa yang nak datang. Letak nombor plate kereta ni. And then note. Contohlah kau nak letak testing. Lepas tu tekan next. Tekan next. Check dulu semua, alamat semua betul, harga semua. Confirm. Lepas tu boleh track booking. Dah settle. Sebab tu benda ni sangat menjimatkan masa korang. Tak perlu kau susah-susah nak panggil airman mana semua. Tak payah. Semua di hujung jari. So instead of korang calling, korang boleh buat sendiri melalui apps bateriku.com. Jadi apa lagi? Cepatlah download. Senang kat mana. Satu Malaysia kau ada. Bersama sekali lagi dalam Vocal Impact episod ke-8 bersama saya Norin 143. Okey, sekarang ni kita berada di Bukit Jalil Sports School. Before this, Mani pun sekolah kat sini, Gabita pun sekolah kat sini, Ananjo pun sekolah kat sini. So hari ni kau rasa aku punya guest siapa? Tak lain tak bukan. Oh, bagi aku space, aku nak lompat. Masuk. Nadia Zoki. Hai. Atau dikenali sebagai Kak Ya on dia punya Instagram. You sekolah sini daripada berapa? Sampai tahun berapa? Okey, saya masuk sini 2009. Okey, 2009. Maknanya saya form 1 sampai saya form 5, sambung prayu 2 tahun, lepas tu saya bebas. Mesti Kak Ya ada banyak kenangan kat sekolah ni, betul tak? Terlalu banyak, tak nak cerita mana satu. Okey, okey boleh, tapi tunjuklah sikit cara-cara nak lompat macam mana. Kat tepi Kak, kan saya langgar angkat. Okey, okey, sekali sebelah-sebelah. Lari. Kanan, kanan. Gitu eh. Bergegar-gegar, kalau aku suruh aku lompat, bergegar dunia ni. Okey, tak apa. Tunjuklah tempat aku training dulu. Okey, jom. Kat mana? Jom, tepi tangan. Oh, gitulah. Manisnya mu ni. Awak suka tak Maxus J10 ni? Suka? Ada kerusi urut. Lara suka tak? Suka sangat. Baik dia suka. Maxus J10, pilihan Syawal Lara. Dari Westar Maxus. Inilah tempat training Kak Ya. Katanya banyak kenangan gitu kan. Jadi Kak Ya dulu start daripada form 1 sampai form 5, Kak Ya training kat sini lah ni. Dekat sini je. Dekat sini lah tempat saya bangun, jatuh, muntah, teriak, semua kat sini. Kat sinilah. Jadi mesti ada banyak memori termasuk dalam kepala, teringat semua waktu training dulu ah. Betul. Hebat. Tapi kalau kat sini training dulu berapa jam biasa sehari? Kalau saya kalau pagi pukul 9 habis dengan pukul 11. Kalau petang pukul 5. Dan kalau pukul 4.30 habis dah pukul sebelum maghrib lah, selalu habis. Oh, sebelum maghrib. Tengok ni. Kenapa dia bertutup macam ni? Sebab kalau hujan, nanti pasir tu akan jadi kerah. Oh, yelah tu lah, dari sikit. Lepas tu tak dipakai lah. Satu ni sakit lah juga. Sakit juga? Okey lah. Pasiak nanti, pasiak rosak. Kak Ya mungkin kera lah. Bak-bak lompat jauh, lompat kijang, lompat dekat hati saya. Tiba. Nak tengok Kak Ya pandai tak nyanyi? Apa yang saya tak pandai, Kak? Oh, okey. Wah, cabaran tu okey. Jom kita cuba kat dalam kereta nyanyi macam mana. Mai. Besar juga tempat dia. Ada dua tempat lompat ni. Kita dah berada dalam kereta kita, Westar Maxus. Macam naik bas. Macam naik bas kan. Sebab tu Westar Maxus ni memang built for your family. Tadi panas betul lah kat track tu. Tengok-tengok tempat Kak Ya training tu. Macam itulah hidup saya, Kak, hari-hari. Tapi tengok Kak Ya tak gelap ke badan? Kak dia makan jamu ke, memang dilahirkan putih, melepak ke macam mana? Bakar elok. Oh, bakar elok. Ini ya. What is your the best achievement so far? Saya pernah menang ASG, masa tu Asian School Game. Setiap tahun tu, pada saya kat Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina. Wow. 5-5 tahun tu, 5-5 saya bolak emas. Dia kata nak tengok Kak Ya ada bakat tak dalam nyanyian. Gitu. Biasanya Kak Ya selalu dengar lagu macam mana? Saya ni kan nampak Kak Ya kan macam orang kahak. Okay. Tapi saya mempunyai jiwa yang sangat lembut. Nampak je kasak-kasak tapi atas pasiak, pasal apa? Tiba. Bahyang. Bahyang semua keluar. Sedap gila. Sepi tiada berlaku.
kini dilanda gelora tak menentu. Sampai bila? Lepas, Kak Ya. Harus ku bertanya, firasat hatimu kini telah menjadi bebanan jiwa. Saat kau mencari pengganti cinta. Bakat menyanyi tak ada. Kalau bakat lompat, buat main kat akulah. Oh, pergilah dengan dia yang kau cinta. Dan tak perlu kau di sini mengungkit kesilapan. Firasat hatimu yang terus membisu. Segala dendamku kini telah menjadi bebanan jiwa. Saat kau mencari pengganti, okay, masuk. Aku hantar keluar kaca yang tak berharga. Segala dendamku kini telah menjadi bebanan jiwa. Dengan negara apa yang memang susah, okay, Kak, yang nak beat dia punya lompatan tu? Kalau dia ikut sukan, kalau macam olahraga, kalau ada SEA Games tu, bagi kami SEA Games tu memang susah nak menang. Okay. Sebab atlet daripada Vietnam, Filipin, okay, Indon tu memang yang power lah. Memang power lah. Bagi mereka, sebab mereka tu dah pernah Asian Games, dah pergi Commonwealth. Yang menang dengan saya Vietnam tu, dia pernah menang Asian Games. Ui, so kalau saya nak beat dia, saya kena lompat 6-7. Cakap dia hang tunggu lah. Kau asyik kak. Saya nak menari. Saya punya Pak Syekh dalam tu. Hampi mana? Tak pi mana. Aku ada kat sini je, Kak Ayah. Masuk, Kak. Mak Ayah dah tanya, aku nak ke mana? Mampu, Kak. Cik nak pi kerja. Ya Allah, kecepi mana? Lirik tu aku tak faham. Ada, di sekolah dah. Faham tak? Tak faham tak? Tak faham. Kedah je bang. Apa maksud dia? Tak ada maksud. Nak pergi hantar pergi mana? Cik mana pun pergi depan depan ni. Kau cakap apa kali? Aku takut kau tengah menyumpah aku ni. Kerja apa, hampi mana? Kecen ke saya? Tahu sedap. Jangan cakap apa, aku tahu aku sedap. Kau tengok Kak Ya, bukan main. Baru nak keluar dia punya dendam. Bila on track kau tengok gitu. Muka kau macam takut nak tegur ni laki ke tino ni. Gitulah kan, confused gitu. Tak kali. Omar kau ingat kan dia tak faham aku cakap apa. Faham kan? Faham lah, Cik. Kak Ya pernah tak melalui satu fasa di mana Kak Ya tak nak jumpa orang, mungkin sebab dikecam sebab kalah game. Pernah tak rasa? Pernah, Kak. Pernah. Saya pernah. Okey, bila kita menang, orang akan sanjung tu normal. Itu normal lah. Bila kita jatuh, merudum, bodoh lah. Tadi main lah. Habis kena. Yang ni menghabiskan duit kerajaan. Tak payah. Kalau saya jumpa orang yang kata macam tu, saya nak tarik dia. Mai sini. Mai cuba set. Mai ikut aku training. Baru hantau. Bila kita fikir balik, orang kata kita macam tu, kita cakap aku kena buat something bagi tutup mulut orang yang kata aku ni bukan yang macam depa fikir. Nampak? Hati pasiak tu dah sumber emosi juga. Biarkan aku berlari di pelukanmu walaupun untuk sejenak. Usaplah dahiku. Nak dia jerawat. Dan ku katakan semua ini. Alah, gurau je. Aku lelah, tetaplah di sini. Jangan tinggalkan ku sendiri. Bila ku marah, biarkan ku bersandar. Jangan kau pergi untuk dia nyanyi, dia buat betul-betul macam tak boleh. Dan buat aku tersenyum. Oh, gedik. Apakah engkau selalu menjagaku? Comel juga Kak Ya ni kan? Tadi Kak Ya dah nyanyi few song lah. Sedap lah. Kak, jujur lah, jangan jaga hati. Jujur lebih elok daripada Kak jaga hati saya. Kalau kau nak jujur, aku memang cakap suara kau tak sedap. Ketika itu... Kau membisik dengan aku. Apa yang kau ingin? Lagu saya tak boleh buat suara besar kau. Oh, okey. Okay. Ya Allah. Kabulkan doaku, aku pasrah dan aku.
Aku berserah dah hajurku, aku mohon pandamu temukan aku dengan jodohku. Kan kau dah bertemu dah dengan Afiq, kau nak apa lagi? Dah kahwin baru jumpa jodoh kau. Oh, okey, baiklah. Aku pinta apa? Kak Yang, kau nak nyanyi ke kau nak bercakap, Kak Yang? Kak Hari nak tidur. Kalau nak nyanyi, nyanyi betul-betul. Saya kau patah ni je. Pak bawah? Pak bawah tak suka. Dalam tahajudku, aku pinta padamu. Saya dah buka air sendiri, Kak. Dah lah, tak apa. Tak dah. Kita dua je. Kita ni cerita sini habis sini. Okay. Cik, padahal post kat YouTube. YouTube siapa tengok jangan cerita ke orang. Nyanyi dengan Helium. Okey, Kak Ayah, lagu apa kita nak nyanyi dengan Helium ni? Di Matamu, Supian. Di Matamu Suhaimi. Kepada Supian Suhaimi. Terimalah persembahan kami. Berdua. Berdua duet. Dengan menggunakan Helium, kita nak tengok pergi dia macam mana. Apakah kau cuba untuk menafikan keikhlasan hatiku padamu? Betapa ku mencuba mendapatkan secebik kasihmu. Kak Ia pula cepat. Kau buat apa? Betapa teruk weh suara kau. Teruk no. Memaksaku mengundurkan diri dan tak seharusnya. Wajarlah kau. Membuat diriku sesuka hatimu dan memilih dia. Aku sedar betapa hinanya. Jika ku ditolak, tak diperlukan. Buang segala tentangku. Sumpah benih lagi. Bila orang lolak kedai dengan suara Cik Mang macam ni pula. Lupa lah saya dengan kau. Kau benar. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Jauh kau pergi meninggalkan diriku. Di sini aku merindukan dirimu. Coba mencari penggantimu. Namun tak lagi kan seperti dirimu, oh bintangku. Alright, so tadi kita dah nyanyi dengan Helium. And then we are moving on to the next part. Q&A. With, yes, Q&A. Soalan daripada followers saya kepada Kak Yah. Soalan pertama dari Nur Iklama. Dia tanya, pernah lompat seluar koyak tak? Tak pernah lagi. Eh? Tak pernah lah. Oh, pakai seluar getah. Yelah. Kalau kau lompat pakai seluar selek, bukan koyak. Kau jalan je dah rabat dah jumbunya. Yeah. Ya? Okey, daripada Nani Jumpiah. Amboi, nama dia Nani Jumpiah. Tips cantik macam Kak Yah, please. Ya Allah, ya Tuhan aku dan cameraman nampak lawa ada depan. Na'udzubillah. Confident je lah, Kak, kan? Nah, perempuan memang gini. Macam aku cakap itulah, bila orang puji lawa, dia kata, ah, tak ada lah. Cubalah cakap terima kasih cakap sikit. Terima kasih, lengkap sini lagi. Okey, jadi apa tips dia? Tip dia kena confident je lah. Kalau hang tak lawa pun, hang anggap je hang tu lawa. Betul, kita kena confident. Kalau orang cakap kita tak lawa pun, tak apalah. Tuhan dah jadikan kita macam ni, betul tak? Awak geno. Farah Hasbi. Okey, ni best. Kalau diberi pilihan untuk jadi model, sanggup tak tinggalkan dunia sukan? Sanggup kalau model tu boleh bagi saya kehidupan yang okey. Tapi ada tapi, Kak. Okay. Kalau sukan tu macam saya dah buat national record, saya tinggal lah. Kita tinggal macam ada something. And then Nur Shifa. Memang keloloh dari kecil, Kak? Betul lah. Bagi saya, saya saja pakai kamera. Cukup saya macam, bulu depan saya macam oh, maksudnya bila depan kamera ginilah. Kalau in real life memang pemalu lah. Tak adalah. Terbalik macam, pula. Tak adalah. Kalau bila dah kenal lama-lama macam, macam
itulah. Hai kau ni. NRNNDHRH. Oh, Nadirah. Takut nah orang nak cari kau kat Instagram. Kau ingat kau Fazura. Letak nama macam tu. Kalau Kak Ia tak jadi atlet lompat jauh, Kak Ia nak jadi apa? Kak Ia nak jadi polis. Serius ah? Memang tu cita-cita. Sebab saya macam best je, macam pakai uniform. Alah, setakat pakai seragam macam, tu buat apa? Macam piu-piu. Tu yang dapat memikat hati Afiq, piu hati dia tu. Saya piu dia panas pun, tembus kat belakang. Alah. Kau dengarlah cakap Kak Ia ni. Hello Honey nama dia. Awak kening tebal sangat. Sebab Kak Ia ambil bulu kaki. Kalau bulu, orang kata bulu kening tebal ni bagus tau. Kalau dibiarkan lama, tak jadi Kak Ia. Jadi apa? Beruk lah. Sambung gini. Carol Azman, ada masalah ke dengan ex? Mana ada masalah apa-apa. Kerja tu kan kerja kita kan untuk Tuhan. Ada sebab, ada sebab kenapa berlaku. Tak payah tak payah nak berlaku. Tak apa, kita doakan semoga Kak Ia dan pasangannya berjaya hingga ke jinjang pelamin. Okay, so itu tim jahanam ke tim jahanam? Jahanam lah, takkan aku nak cakap jahanam pula. Budak baik kan? Okay, so kita dah tiba ke penghujung rancangan. Thank you so much Kak Ia. Kak Ia happy tak hari ni? Happy kak, kalau dah buat salah minta maaf. Alah tak apa, tak rasa pun buat salah, kau ajar sikit je. Tapi best tak tadi Kak, tengok Kak Ia nyanyi best kan? Rasa macam, wah sangat menjiwai lagu tersebut ya. Terima kasih kepada siapa yang mendoakan Kak Ia. Yang siapa yang... Yang marah. Kita bincang. Terima kasih juga sebab anda bagi Kak Ia pahala free kot kan? Betul? IG saya underscore KAKYAA underscore Kak Ia. Okay, yeah. Jadi kalau korang nak tahu apa yang Kak Ia buat sekarang, dia punya aktiviti ke game semua, korang boleh follow dekat dia punya Instagram. Okey, tak lupa juga kepada penaja utama kita, kereta yang best sedap ni. Best tak Kak Ia? West Star Maxus. Boleh tak saya tak mau keluar? Nak duduk sini, tidur sini. Boleh tak, boleh. Ada masalah. Kau baliklah dengan director balik rumah. Ampuk sangat ya. Dan juga penaja kita Ultron, the lightest spot wherever. Not to mention Futuro. Pernah give a try tak? Pernah pakai tapi bekerja nama ni lah. Boleh lah depan ni kita try Futuro. Mana tahu. Dan yang paling penting sekali, bateriku.com. Katakanlah kereta korang start kat mana-mana, rosak, bateri kong apa semua, just download apps bateriku.com. Diorang datang kat hang. Senang je. Okay. Dunia sukan ni hujung jari je kan? Dunia sukan pun hujung jari juga. Sebab apa? Kalau korang nak tahu isu-isu sukan yang terkini, tak payah susah-susah download apps Dunia Sukan dekat Play Store pun dah senang. Everything dengan menggunakan jari anda saja. Okay, so jangan lupa follow kita, subscribe dan juga apa kata share video kami from Facebook, Twitter dan juga bagi YouTube. Apa dia? Bagi trending. Trending, yes, betul. Mana tahu episod kali ni dengan Kak Ia ada menyanyi lolak-lolak ada tu jadi viral ke? Viral. Comel lah cakap gitu. Pergi semua ke apa? Dia macam sarkastik pula. Dia nak makan apa? Dia nak belanja ni. Bagi penampak kaki pula eh. Alright, jadi dan juga kita punya production house White Box Studio. Jangan lupa follow kami sama di Instagram, Facebook dan juga Twitter. Bersama saya Kak Ia. Berakhirlah sudah Vocal Lipid episode 8. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.